Jose Mourinho ketika datang ke Indonesia menyebut Indonesia tak punya potensi pemain spesial. Dan menariknya, ia menyentil pemain Indonesia yang tak semangat dan tidak berjuang untuk timnas Indonesia sendiri. Anehnya, 9 tahun berselang saat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia, hal ini masih menjadi hal yang ditemui oleh Shin Tae-yong, bahwa pemain Indonesia, ia katakan, tidak memiliki tekad juang yang besar, plus sering bermalas-malasan. 우리 선수들의 힘든 점은 좀 생활적인 습관적으로 좀 dia tuh masih ada sebetulnya tenaganya, tapi dia malas, itu kata Shin Tae-yong. Saat Mourinho datang ke Indonesia, ia menghajar Indonesia dengan skor 8-1 bersama Chelsea. Kira-kira mengapa statement Mourinho tersebut masih relevan hingga sekarang untuk timnas Indonesia? John Terry.